Itu loh kebutuhan. Ayo pulang. Mas juga sering kesini? Pernah satu kali dulu diajak temen kesini, makanya aku ngajak kamu sekarang kesini. Emangnya kamu nggak pernah nongkrong di kafe-kafe seperti ini, konsep alam kayak gini? Aku nggak pernah nongkrong, Mas, meskipun aku punya cowok. Tapi dia nggak pernah ngajak aku kemana-mana. Jadi kita ya hanya ketemu, jalan, terus ya hanya itu. Jadi sekarang hubungan kamu sama cowok kamu itu seperti apa? Saya lihat kayaknya kamu nggak seperti kayak biasanya. Iya, emang aku sudah lama sebenarnya pengen udahan, tapi Mas Hendriknya nggak mau. Aku capek, Mas, sama Mas Hendrik, soalnya dia itu pemarah, dia kadang juga suka minum-minum. Jadinya ya gimana, kan masa aku harus meneruskan hubungan seperti ini, kan nggak mungkin. Tapi Mas Hendrik sudah aku ingetin, oke lah aku menerima Mas Hendrik seperti apa dia, tapi dia nya yang nggak mau berubah. Sudah berkali-kali, sudah berbagai usaha aku coba, tapi Mas Hendriknya nggak mau berubah. Dan yang paling aku nggak bisa terima juga, dia itu temperamen. Dia tuh suka marah-marah, kadang juga suka dengan kekerasan gitu. Iya sih. Sebenarnya aku gak enak ngomong, tapi ya gimana. Ya sebenarnya aku mohon maaf nanya kayak gini ya, gak pantas nanya. Tapi ya aku lihat-lihat dari tadi, kamu kayak gak seperti biasanya gitu. Jadi ya aku memberanikan diri untuk bertanya. Menurut aku sih selagi masih bisa dipertahankan, masih bisa didiskusikan dengan baik dengan Mas Hendrik, ya dijalankan lagi aja, dijalankan baik-baik lagi, dimulai dari awal lagi. Toh, masa semuanya itu bakalan kayak gini terus? Pasti kan nanti suatu hari Mas Hendrik itu akan sadar seperti itu. Aku tuh sudah nyoba, Mas, berkali-kali. Aku sudah pacaran 3 tahun loh sama Mas Hendrik. Tapi apa? Sama, tetap aja kayak gitu. Jadi aku sudah capek. Dan aku gak berani bilang karena Mas Hendrik itu temperamen. Dia selalu menggunakan kekerasan fisik. Aku takut itu, Mas. Ya, tapi seneng kan aku ajak kesini? Iya, Mas, seneng banget. Jadi pikiranku jadi lebih enak sih sekarang daripada yang tadi harus aku harus gimana menghadapi Mas Hendrik. Jadi sekarang aku sudah bisa berpikir jernih sih. Iya. Terima kasih, Mas, sudah. Kawan-kawan, ini dia. Kamu tak mau makanan di sini ya? Masa cuma pesan minuman aja? Udah, Mas, tadi. Udah pesan kok. Belum dateng ya? Iya. Kamu ngapain di sini? Kamu siapa? Kamu ngapain di sini? Siapa dia? Jelasin ke aku. Oh, gini caramu. Terus hubungan kita gimana? Kamu pikir aku kurang apa daripada dia? Aku punya segalanya. Jelasin ke aku, kamu siapa? Siapa kamu? Bilang sama aku. Jelasin sama aku. Eh, kamu itu pacar aku. Ingat, aku kurang apa sama kamu? Semuanya aku kasih ke kamu. Gini balasanmu. Mas. Iya. Sabar dulu. Aku bisa jelasin. Gak perlu pakai emosi. Ini samain duduk, Mas. Ngomong dengan baik-baik. Samain duduk dulu, kita ngomong baik-baik. Ini tidak ada maksud apa-apa. Samain duduk dulu yang santai sini. Ini Mas Bobby. Dia teman aku. Biasa kan kita. Mas kan tahu teman-teman aku seperti apa. Dia tukang sayur yang biasanya keliling. Siapapun dia, aku tidak peduli. Kamu itu pacar aku. Dia pacar aku. Kamu jelasin sama aku. Gimana ini? Ngomong dengan baik-baik, Mas. Ngomong baik-baik. Jangan pakai emosi, Mas. Duduk dulu sini. Siapa saja kalau lihat pacarnya sama orang lain pasti marah. Kamu tahu nggak sih dia pacar aku? Iya. Terus mau kamu gimana sama aku? Duduk dulu. Kamu siapa? Ya.
Tenang dulu Mas, duduk dulu sini. Ah, enggak usah. Duduk sini. Duduk. Jelasin ke aku, ini siapa ini? Kamu kan pacar aku. Ini siapa? Iya. Jelasin di rumah saja. Iya. Ayo pulang. Enggak mau. Enggak mau, Mas. Ayo pulang. Enggak, Mas. Udah. Aku mau di sini aja, Mas. Enggak, kamu pulang. Kamu siapa? Kamu. Ayo pulang. Enggak mau, Mas. Mas. Ayo pulang. Mas, enggak mau, Mas. Ayo pulang. Di sini, Mas. Kamu itu pacar aku. Ayo pulang. Ayo pulang. Eh, kamu jangan. Ayo pulang. Mas, aku mau di sini, Mas. Eh, kamu siapa? Kamu jangan ikut-ikut kamu. Ini pacar aku. Ayo pulang. Ayo pulang. Enggak mau, Mas. Mas, Mas lepasin enggak? Aku sudah enggak mau sama Mas Hendrik lagi ya. Selama ini aku takut ngomong sama Mas Hendrik. Tapi saat ini tepat aku ngomong sama Mas Hendrik. Kalau aku sudah enggak mau lagi sama kamu. Kamu tuh temperamen. Sudah 3 tahun aku menjalani hubungan ini, Mas. Aku capek, Mas. Ya. Sudah sampai sini aja. Aku begini karena aku sangat cinta sama kamu. Tapi cinta gak kayak gini caranya, Mas. Cinta ya cinta, tapi gak dengan kekerasan. Kamu dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Ya kamu harus tahu kalau aku sangat mencintaimu. Aku gak bisa, Mas, gini terus, Mas. Aku gak mau ikut kamu lagi. Aku pengen sudah sama kamu. Diselesaikan di rumah dulu. Gak mau, Mas. Ada apa ini? Kamu kok ada di sini kamu? Saya tadi dari rumah kamu. Ini motor ini juga ada di sini. Ini kayaknya masih jaminan leasing ini. Loh, ya ini bener ini nomornya ini. Terus gimana ini? Ya maaf Bang, namanya masih belum. Wah, enggak bisa. Saya bolak-balik ke rumah kamu tutup. Ada apa ini? Enggak ada. Ditelepon enggak diangkat. Kamu itu gimana ini? Ada apa? Nah, ada apa? Ini Mas, ini motor ini masih kredit ini. Masih jaminan bank ini. Apa benar Mas ini? Iya Mas, cuma benar Mas. Dengan oh, leasing. Ini. Iya Mas. Nomornya ini sama udah, ini. Oh, udah, Mas, ini. Tenang. Udah. Gimana ini Mas? Sudah kalau begitu wes. Ini kan enggak ini. Iya, ya, ini saya mohon maaf Mas. Ini ada di publik. Sebaiknya jangan marah. Wah, saya ini dapat perintah dari kantor ini ya, Mas ini buat narik motor sudah, ini Mas. Urusannya Mas ya, ini Mas. Saya yang ngurusi. Saya ngasih jaminan nanti Mas ke rumah saya. Benar ya Mas ya? Iya, saya kasih kartu nama saya, di sini ada nomor saya, ada alamat rumah saya, langsung Mas ke rumah saya. Ini saya tak telepon teman saya dulu ya. Iya, bilang sudah ada jaminan yang akan menyelesaikan urusan motor ini. Sama langsung datang ke rumah saya. Ini jangan rame-rame di sini Mas ya. Dan urusan ini selesai nanti Mas berurusan dengan saya. Oke. Hei, awas lu. Mas, tadi kartu nama kan bukannya Mas punya siapa? Punya saya, benar punya saya. Bukannya Mas biasanya? Iya, sudahlah. Ini urusan saya dengan bank leasing tadi. Untuk Mas, apa kata saya Mas ya? Urusan yang tadi itu saya yang mengurusi semuanya. Sudah, saya mohon maaf kalau ada salah dan saya memaafkan Mas. Tapi kan,